25, Pak. Mas, kanan ini, Mas. Hijau, yang bawah, hijau mie. Ini sebelah kiri teman-teman, ini kayaknya dominan lasbet ya Mas ya? Iya. Dari tadi ngiklik mulu nih. Kalau yang ini dominannya apa Mas? Jenggot Mas, sama kapas tembakan. Kita langsung unboxing teman-teman ya. Ini untuk Cak Jobik. Nah, ini kalau ada ekornya lebih sangar lagi teman-teman ya. Kalau, kita gini aja nih ya. Kalau big yang bener-bener big Mas, kalau di sini Mas. Baik teman-teman ya. Oh, oke teman-teman ya, ini ada item masuknya kategorinya di kiosnya Mas Yanto. Ini PH teman-teman ya. Padahal ada trotolnya. Ya. Ini kalau bicaranya bisa dibilang tropis teman-teman. Ya, cuman kalau ini belinya PH, kita jual PH. Oke. Kalau belinya tropis, kita jualnya tropis. Baik. Jahat nih. Trotolannya ya teman-teman ya. Untuk yang body mediumnya kayak gini teman-teman. Ah, medium okay. Gede ini Mas. Mediumnya medium gede ya. Oh. Teo. Assalamualaikum. Teo. Nah, selain dari blorok teman-teman, dia juga mempunyai kelebihan. Jadi materi atau isiannya ya, ini mewah. Komplit lah, boleh dikatakan komplit teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Yang mau koleksi atau mau coba rawat silakan. Baru lawang lu teh. Turun harga lagi Mas. Wah, ini lagi promo-promoan ini Mas. Oke teman-teman ya, jadi barangnya barang bagus teman-teman. Ya, bukan ya, barang reject ya. Oke, ini harganya di promo. Yang biasanya kiosnya Mas Yanto jualnya sampai 60.000 ya. Ya. Nanti cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicauan ya. Untuk di kesempatan hari ini, admin kembali ke Pasar Burung Pramuka dan kita start dari parkiran bagian belakang atau parkiran motornya teman-teman. Sebelum kita mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir. Simak tonton video channel Master Burung dan tak lupa doa buat para teman kicomania. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini ada informasi untuk stok yang lagi melimpah teman-teman ya. Dan ada informasi juga ada harga yang lagi dipromo, burungnya sehat no minus teman-teman. Jadi kita mau coba silaturahmi di kiosnya Mas Yanto. Di sini ada gang teman-teman, tinggal masuk dan lurus beberapa langkah saja. Ini dia teman-teman untuk lokasi dari kiosnya Mas Yanto ya. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kita sapa dengan Mas Gantengnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ya selalu ya. Ya. Tepatnya di hari Sabtu ya Mas ya? Sabtu Mas. Tanggal 29. Ya. Oke, besok pada gajian dong Mas ya? Oh benar ini. Oke, kita informasikan Mas untuk stok yang tersedia di kiosnya Mas Yanto. Ada burung apa aja Mas kira-kira? Alhamdulillah ini cukup komplit Mas. Komplit? Kicauan, paru bengkok, semua ada hari ini. Oke, ocehan, masteran, paru bengkok, gacoran, bahan. Banyak hari ini. Ada Mas. Semua? Ya, lolohan pun ada hari ini. Oh, lolohan. Ya. Enak lolohan ya Mas ya? Ya, yang masih bulu-bulu jarum itu. Oke, silakan teman-teman yang penghobi lolohannya. Mas, info kirim-kirimnya bagaimana nih? Biasa Mas, Jabodetabek bisa COD. Luar kota ataupun luar pulau. Transfer dulu, video call pilih barangnya, kita kirim langsung hari itu juga. Oke, harga cocok, barang cocok, ya, ongkir ditanggung beli ya Mas. Pastinya ya? Mas. Tuker tambah bagaimana Mas? Bisa Mas, yang penting sama-sama cocok nambahnya. Sama-sama cocok nambahnya, ya. Dan langsung dibawa ke lokasi bawa ke Mas ya. Mas, lebih bagus Mas. Baik Mas, kita coba pantau untuk stok yang tersedia. Oh, silakan, Mas ya. Mas. Buat pantauan yang pertama teman-teman, ini ada burung masteran ya, dari Sri Gunting Abu-Abu, untuk yang KTP Jawa. Speknya bahan, pantauan burung mulus, dan harga dari per ekor kena berapa Mas? 125. 125.000 teman-teman untuk Sri Gunting Abu, KTP Jawa, pantauan mulusnya. Untuk teman kicomania yang lagi cari dari jenis burung Sri Gunting Hitam, nah ini stok juga tersedia. Stok terbatas teman-teman, ada satu ekor. Harganya kena berapa Mas? 150 Mas. 150.000 teman-teman dari Sri Gunting Hitamnya. Kembali pantau dari Sri Gunting Abu, buat yang spek rawatan teman-teman, spek burung lagi dokor ya. Harganya kena berapa nih Mas? Sama Mas, yang Sri Gunting Hitam. Harganya sama, ada burung dari kaso-kasonya.
Ini mulus-mulus juga ya untuk kaso-kasonya. Harga dari perekor kena berapa, Mas? Perekor 30, Mas. Kalau ngambil 2, 50.000. Baik, teman-teman. Dari jenis burung kaso-kaso. Sebelah kirinya lagi ada pantauan untuk apa nih, Mas? Londo KW. Londo KW. Oke, sikatan londo lokal, teman-teman ya. Ini pantauan ada yang mulus. Mulus-mulus kayaknya, Mas, mulus, ya? Mulus-mulus, Mas. Harga dari perekor kena berapa nih? Cukup 55.000, Mas. Turun harga lagi, Mas. Wah, ini lagi promo-promoan ini, Mas. Oke, teman-teman ya. Jadi barangnya barang bagus, teman-teman. Bukan ya, bagus, bukan ya. Barang reject ya. Oke, ini harganya di promo. Yang biasanya kiosnya Mas Yanto jualnya sampai 60.000 ya. Ya. Nah, ini cukup 55.000, pantauannya mulus. Silakan teman-teman yang mau koleksi atau mau coba rawat dari jenis burung sikatan londo lokalnya. Jadi kalau kita pantau hari ini kayak stoknya lagi luber ya, Mas ya? Iya, banyak lah. Bagaimana kalau untuk di kiosnya Mas Yanto ini dibikin part 1 dan part 2, Mas? Boleh, Mas. Biar kepantau semua maksudnya ya. Oke, kita lanjut lagi pantau untuk part yang pertama ya, Mas ya? Ya, monggo, Mas. Berikutnya teman-teman, ada pantauan untuk jenis burung pentet. Nah, ini soal pentet juga stoknya aman ya. Ini aman, yang Mas. Itu yang bahan, Mas. Yang bahan dewasa MH ya, Mas ya? Ya. Harga yang bondol itu kena berapa, Mas? Bondol 65 aja, Mas. 65. Ya. Baik, teman-teman ya, untuk pentet yang bondol bahannya. Jadi stok untuk sementara teman-teman terpantau untuk yang bondol ya, bondol dokor. Dan ada juga untuk stok berikutnya dari burung pentet. Nah, ini untuk yang lolohannya, teman-teman ya. Silakan tersedia juga. Pantauannya aman, teman-teman. Harga dari perekor kena berapa sih, Mas? Perekor 120, Mas. 120 dari perekor lolohan burung pentetnya. Ngambil 2, 200.000. Baik, untuk pengambilan 2 ekor 200.000 dari pentet lolohan. Dan untuk spek berikutnya, teman-teman, dari burung pentet ini ada juga untuk pilihan. Jadi burung rawatan dari lolohan ya. Ini udah enak ya, Mas ya? Udah pur total pasti. Udah pur total, burungnya mulus-mulus, jadi jinak, teman-teman. Selengkapnya nanti tinggal lanjut di master-master saja nih. Ini banyak pilihannya ya, Mas ya? Banyak, Mas. Rekor kena berapa nih, Mas? 280, Mas. 280 ribuan, teman-teman ya. Kalau yang bondol 2,5. Nah, yang bondol juga tersedia. Dokor, yang bondol seperti ini 250. Ini ada juga yang lagi dokor, teman-teman. Oke, berlanjut ke burung decu untuk yang trotol jantan, teman-teman. Nah, ini mulus-mulus ya. Dan burungnya ini Mas. Udah ngepur, teman-teman. Jangan ya. Sama betina. Apa Mas pakainya, Mas? Gold coin hijau. Gold coin hijau. Ya. Stok hari ini tinggal berapa ekor nih, Mas? Cuma 2 ekor, Mas. Harganya? 280. 280.000, teman-teman. Dilanjut ke burung masteran ada cigun ya, Mas ya? Cigun mandiri, Mas. Oh, yang mandirian. Ya. Baik, harga kena berapa, Mas? 125, Mas. 125, teman-teman ya, untuk cigun yang mandiri jantan, Mas. Jantan, Mas. Jantan. Baik, silakan ya. Dan sebelah cigunnya ada teman-teman dari burung masteran untuk sepah raja ya, Mas sepah ya? Sepah raja, Mas. Ini untuk yang kelamin jantan, teman-teman. Ada yang metalik, kalau yang ini trotol atau enggak, Mas? Betina, Mas. Oh, yang betinanya? Ya. Baik, dimulai dari yang betina kena berapa nih? Betina 20.000, Mas. 20.000 untuk sepah raja betina. Dan kalau untuk yang jantannya, Mas? Jantan 70, Mas. 70.000. Silakan teman-teman ya. Ada jantan atau betina untuk stok dari sepah raja birunya. Untuk sebelah kirinya teman-teman ada pi jantung pisang, pisang ya. Mas. Harga dari perekor berapa, Mas? 30.000, Mas. 30.000 saja teman-teman dari pi jantung pisangnya. Jadi kiosnya Mas Yanto, teman-teman, selain dari burung yang gede-gede, ini juga menyediakan bursilnya, teman-teman ya. Di bawahnya ada apa, Mas? Itu Sogon Sulawesi. Oh, Sogon Sulawesi. Baik, ya. Harga dari perekor kena berapa nih? Kalau perekor 60, Mas. Perekor 60? Ya. Terus? Ngambil 3 ekor 100.000, Mas. Silakan teman-teman ya. Ini belum gratis satu itu. Perekornya 60.000, teman-teman. Tapi kalau beli 3 ekor cuma 100.000. Ya. Silakan teman-teman ya. Lanjut ke burung masteran ada mantenan gunung. Pantauan ada yang warna kuning, ada juga untuk yang warna merahnya. Warna merah, Mas. Atau kelamin jantan ya. Harga dari perekor bagaimana, Mas? Kalau yang merah itu 90.000, Mas. 90 untuk yang merah, teman-teman. Kalau yang kuningnya? Kuning 75, Mas. 75.000. Baik, teman-teman ya. Dari jenis burung mantenan gunung. Nah, untuk teman Kicau Mania yang lagi cari jenis burung teledekan gunung ya, Mas? Gunung ya? Ori Jawa, Mas. Ori Jawa. Tapi itu jadi yang betina. Ini untuk yang betina, teman-teman. Ya.
banyak mas atau apa mas? Ada betina berarti ada jantan dong mas? Ada dong mas. Oke. Kalau betina doang ntar jantannya TKW dong. Merantonya jauh ya. Nah ini untuk yang betina harga kena berapa mas? Kalau yang mulus 2,5 mas. Yang mulus 2,5 ya. Kalau yang bondol? Bondol 200 ya. Oke mas. Tapi dominan ini yang mulus-mulus ya. Ya. Bondol ada satu ekor doang teman-teman ya, ya. Enggak ini banyak mas. Oh emang ada lagi ya. Yang trotol juga ada nih betina. Oke teman-teman ya, ini stoknya lebih banyak nih. Banyak mas ya. Trotol juga ada. Oh ya ini trotolan ya teman-teman. Trotol. Baik, dari Peledekan Gunung Ori Jawa yang ngelamin betina ini ada yang minus ya. Satu mas tuh, sayapnya megar tapi kalau terbangnya masih normal. Tapi cengkeraman masih oke ya mas ya? Sayapnya dia. Sayapnya doang nih, ya, agak megar. Ya, kurang rapet okay, dia. Oke, mungkin baik, kurang ya. Minum jamu. Gerah ya? Longgar jadi. Kena berapa jadinya nih? Itu 120 aja mas. Ada satu ekor nih teman-teman ya. Kekurangannya di bagian sayapnya saja. Stok pilihan dari yang ngelamin betina aman banget teman-teman. Banyak, dari Peledekan Gunung yang ori Jawanya. Setelah kita pantau untuk yang betina, bergeser pantau untuk yang kelaminnya jantan, teman-teman, dari Peledekan Gunung Ori Jawanya. Ini yang jantan stoknya bagaimana, mas? Cuman 2 ekor, mas. Tinggal 2 ekor? Ya. Oke, harga dari per ekor kena berapa, mas? 7,5 mulus. 750.000 ya. Buat pantauannya mulus, teman-teman. Ori ya. Banten itu, mas. Ori Banten, jadi kiriman dari Banten gitu, mas, ya. Ya. Silakan, teman-teman. Ya, lagi cari jenis burung Peledekan Gunung Ori Jawa atau Ori Bantennya. Yang gacoran juga ada nih mas. Oh ada? Ini satu. Nah ini teman-teman ada juga untuk spek yang gacoran ya. Baik, tampilannya seperti ini. Pastinya sudah pur total untuk yang gacoran ya. Wah pastinya pur total, aman. Ini kalau ada trekannya enak ya mas ya. Ini kena berapa mas? 1.500.000 mas. 1.500.000 teman-teman untuk Peledekan Gunung Ori Jawa gacoran. Yang gacorannya. Waduh lawang lu Ten. Oke teman-teman real ya, ini untuk kesehariannya dari Peledekan Gunung Ori Jawa. Buat yang spek gacorannya, kita juga sudah pantau untuk suaranya. Ini ada pantauan dari Black Truth ya, buat yang spek gacoran. Gacoran udah buka sayap tuh. Udah buka sayap teman-teman. Ini kalau untuk harga kena berapa mas? 1,5 full set. 1.500.000 full set ya, ya teman-teman. Jadi sangkarnya pun nggak main-main ya. Coretan wayang. Ya. Ini masih gres banget untuk sangkarnya teman-teman. Ada satu ekor mas? Cuma satu ekor. Di sebelah kanannya ada Mozambik spek bagaimana mas? Gacoran juga mas. Gacoran juga. Ya. Baik, kalau untuk harganya mas? 900 full set juga mas. 900 full set teman-teman dari Mozambik untuk spek yang gacorannya ya. Pakainya sanggar besi atau pabrikan ya. Dan buat teman Kicomania yang mau koleksi atau lagi cari jenis burung gua Lamadin, stok juga tersedia ya. Ada warna kuning ya mas ya? Ya kuning semua mas. Dua jantan, satu betina. Oh dua jantan, satu betina. Ya. Baik kalau untuk harganya yang jantan dulu mas, kenapa? Sama mas harganya. Harganya sama? 750 per ekor. 750 ribuan per ekornya teman-teman dari gua Lamadin ya. Jadi ada 3 ekor hari ini teman-teman. Selengkapnya ada pantauan dari ZF atau Zebra Fin teman-teman, dan ini untuk yang Holland. Pantauan buat yang kelamin jantan semua ya. Iya mas, kelamin jantan semua. Harga dari perekornya berapa mas? 150 per ekor. 150.000 teman-teman untuk zebra fin teman-teman buat yang holannya. Di sebelah kiri ada jenis burung fin juga dari Bondolijo ya mas ya. Bondolijo mas. Harga dari perpasang kena berapa mas? Perpasang 100.000. 100.000 teman-teman dari Bondolijonya. Pilihan dari jenis burung MJ teman-teman. Pantauan juga tersedia dan kurang lebih stok hari ini ada berapa ekor mas? Ada 5 pasang mas. Harganya per pasang kena berapa nih? Biasa 150 mas. 150 ribuan yang putih polos per pasangnya ya. Ini warna panda. Pilihan buat yang putih polos juga tersedia. Tampilannya seperti ini teman-teman. Bergeser ke jenis burung gelatik belong teman-teman. Pantauan untuk yang satu pasang ya mas. Terpasang real nih mas. Harganya kena berapa mas? 150 mas. 150 ribu dari satu pasang gelatik belong dewasanya. Iya. Betina, dapat tukeran kemarin. Baik, ada jenis burung kenari teman-teman, kelamin betina, warna cerah ya. Warna oranye. Oh, warna oranye? Oranye ini. Oke, masuknya cerah ya mas ya? Ya. Oranye, loper ya mas? Loper. Kena berapa nih mas? 125, betina siapan. Betina siapan, silakan teman-teman. Dan untuk para teman Kicomania yang lagi cari jenis burung perenjak,
spek yang sudah jadi atau gacoran, teman-teman, ini juga tersedia ya. Nah, kalau beli bahan kan kadang kalau kurang rosok, kurang ekstra bluding, gampang gerungsut ya, Mas ya. Gampang tahlilan. Gampang tahlilan. Nah, ini burung yang udah kondisi nih, teman-teman. Maksudnya kategorinya udah anti badai. Ya, tapi harus dirawat juga, teman-teman ya. Ekstra bluding juga harus berjalan. Ini spek yang gacoran kena berapa, Mas? 170, Mas. 170 saja, teman-teman ya, untuk perenjak atas ya, Mas ya. Perenjak atas atau kelawu. Oke. Buah lah ini buah. Baik teman-teman, buat pantauan hari ini, ini ada burung ocean dari jenis burung kacer bat yang daput ya. Dada putih kita sudah pantau untuk suaranya dan gaya mainnya untuk jenis burung kacernya. Jadi stok hari ini lagi banyak ya, Mas? Banyak, Mas. Kacer. Kacer yang gacoran, teman-teman, yang di kandang kotak terpisah atau di kandang kotak box juga tersedia, teman-teman ya. Nah, kalau untuk harga dari yang kacer gacoran kena berapa nih, Mas? Gacoran 600, Mas. 600 ribuan. Iya, gacor-cor itu. Baik, silakan teman-teman yang lagi cari kacer ya untuk yang spek gacoran. KTP yang mana sih, Mas? Itu Kalimantan, Mas. KL punya ya. Iya. Baik. Jadi kurang lebih total ada berapa sih, Mas? Kalau kater ada 12 ekor, Mas. 12 ekor, teman-teman, ya, buat yang spek gacorannya. Dan ini ada juga, teman-teman, ya, di kandang kotak box-nya. Ini speknya juga sama, teman-teman, cuman harganya ini berbeda, ya. Ya. Di bandrol 500 ribuan, teman-teman. Jadi memang kalau ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas, teman-teman, ya. Silakan, pilihan ada dua buat yang spek gacoran, kacernya, teman-teman. Dari harga 500 ribu sampai 600 ribu. Apa, Pak? Baik teman-teman, nanti juga untuk pantauan dari kacer tretes. Nah, ini sama speknya gacoran ya. Harga dari kacer tretesnya cukup dibanderol 450.000, teman-teman. Ini juga lagi bunyi ya. Yang betina juga ada, Mas. Baik teman-teman, untuk pilihan yang kelamin betina buat siapan ya, Mas ya? Siapan, Mas. Juga tersedia, dan ini untuk yang gaput, ada putihnya. Harga dari perekornya kena berapa, Mas? Kalau yang ini yang spek biasa, Mas. Ini 230. 230. Ini gacor. Oh, gacor. Ya. Baik betina tapi gacor ya, kurang itu, Mas. Tanda kurang. Baik, memang kacer walaupun betina ini dia punya gaya juga, teman-teman ya. Bunyi juga, faktor juga. Baik, harganya 200. Kalau ini 280, Mas. Oh, 280 ya. Oke. Baik teman-teman, bergeser pantau untuk jenis burung jalak. Nah, ini ada untuk jalaknya buat yang spek gacoran, teman-teman. Gacoran, ya, Mas. Jadi kalau nias itu tidak ada hutannya, teman-teman. Rata-rata dari peternak ya. Ya. Harganya kena berapa, Mas? Kalau yang ini 270, Mas. 270 ribuan. Ya. Oke, untuk jalak nias buat yang spek gacorannya. Ada yang ketekan, Mas? Oh, ada juga ya. Ya, ketekan sebelah sini, Mas. Nah, ini spek yang gacoran dan juga ketekan, teman-teman ya. Oke, tadi hampir nyaut ya, diketrekin mau respon. Harga yang ketrekan kena berapa sih, Mas? 3,5, Mas, itu. 350, ya, teman-teman ya, buat yang gacor ketrekan. Nah, ini ya. Yang ketrekan ada berapa ekor, Mas? Ada dua, Mas. Ada cuman yang satu minus, Mas. Oh, yang satunya minus. Ya, kayak gini, Mas. Ini dia, teman-teman, untuk pantauannya. Nah, ini gacoran ketrekan ya, tapi ya, minus. Minusnya di bagian mana, Mas? Ini saya unboxing ya. Baik, kita unboxing ya. Kuku atau jari dikit, Mas. Oh, bagian kuku. Baik kukunya ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk secara burung fisik sehat, teman-teman. Sehat. Jadi kukunya doang ada ya, satu ya. Ada nah, ini gacor ketrekan. Kena berapa, Mas? 200.000, Mas. 200.000, silakan teman-teman ya. Buat bunyi-bunyian masih oke, okay, ya, Mas ya. Oke, okay, Mas. Cengkraman juga bagus. Oke, okay, cengkraman masih oke, okay, teman-teman. Cuman kukunya doang. Sekarang kita bergeser pantau untuk jalak labu ya, Mas, jalak ya? Jalak labu, Mas. Nah, jalak labu atau sebutan dulunya ini namanya anis jading. Ya. Dari stoknya masih aman nih, teman-teman. Dan pur sudah total, pur total ya. Ya. Untuk harga dari per ekor kena berapa, Mas? Per ekor biasa, Mas, 100.000. 100.000. Ya. Untuk per ekornya, teman-teman, dari jalak labu ya. Ngambil 2 ekor 170. Baik, pengambilan 2 ekor harga cukup dibanderol 170.000. Silakan teman-teman ya. Ini dilanjut teman-teman ke jalak putih buat spek dewasa gacoran.
Yang ketrekan ya, Mas ya? Iya, ketrekan itu, Mas. Ini harganya kena berapa, Mas? Harga 700, Mas, ketrekan. 700.000 ya, teman-teman, buat jalak putih yang spek dewasa gacoran ketrekan, teman-teman. Yang cari untuk gacoran biasa juga tersedia. Banyak, Mas, di depan ini, Mas. Ini dia teman-teman untuk pantauannya dari stok jalpu dewasa gacorannya ya, dan ini untuk gacoran biasa tanpa ketrekan. Harganya juga berbeda. Berbeda pasti. Rekornya kena berapa, Mas? 500. 500 ribuan teman-teman. Silakan ya. Nah, sebelah kanannya ada jalak suran ya, Mas? Jalak suran, Mas. Ini jalak suran juga stoknya selalu menyediakan di depan sini juga. Ini ada untuk yang gacoran punya teman-teman. Ini bagian depan juga masih ada lagi. Harga dari perekor kena berapa, Mas? Harga 4,5, Mas. 450.000. Jinak-jinak. Oke, burungnya juga jinak-jinak ya. Jalak suran spek dewasa gacorannya. Kalau nyari yang blorok ada, Mas? Ada yang blorok. Ini dia teman-teman buat pantauan dari jalak suran yang bloroknya ya. Nah, selain dari blorok, teman-teman, dia juga mempunyai kelebihan. Jadi materi atau isiannya ya, ini mewah. Mewah, komplit, Mas. Lah, boleh dikatakan komplit, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Yang mau koleksi atau mau coba rawat, silakan. Ada satu ekor ya, Mas, ya? Cuma satu ekor, Mas. Harganya berapa, Mas? 850. Cukup 800.000 saja, teman-teman, buat jalak suran blorok. Spek gacorannya. Ada juga, teman-teman, buat pantauan dari jalhok yang dewasa gacoran nih, teman-teman, ya. Tersedia juga. Kena berapa, Mas, kalau untuk harganya, Mas? 1,8, Mas. 1.800.000, teman-teman. Oke, teman-teman, berlanjut ke burung imporannya. Ada merbah jambul ya? Ya. Atau kutilang Malaysia. Pantauannya mulus, teman-teman. Mulus banget, Mas. Itu rawatan hasil tuker tambah. Oke, rawatan, teman-teman. Hasil tuker tambah teman Kicau Mania. Mau dibanderol berapa, Mas? 7,5, Mas. 750.000 ya. Dari merbah jambul rawatan teman Kicau Mania, teman-teman. Ya. Ada satu ekor ya, Mas, ya? Cuma satu ekor, Mas. Lengkapnya teman-teman, kita bergeser ke jovin atau ekekling. Nah, ini untuk ekekling spek bagaimana, Mas? Itu yang jadi, Mas. Yang orang jadi. Baik, kalau untuk harganya? Harga 900, Mas. 900.000 teman-teman dari ekekling spek yang jadi ya. Dilanjut ke burung beonya teman-teman, stok juga selalu tersedia ya. Ini ada beo yang spek mandiri, Mas. Oh, masih bantu loloh, Mas. Oh, masih dibantu loloh. Nah, kalau baik, ini yang ya, mandiri purbasa. Nah, ini yang mandiri juga tersedia. Baik, untuk KTP yang mana, Mas? Kalau ini yang Medan, Mas. Ini yang Medan. Ya. Harganya kena berapa, Mas? 1.800, Mas. Baik, teman-teman ya, untuk bio Medan yang masih bantu lolohnya. Nah, ini ada spek yang mandiri. Ini yang Mentawai, Mas. KTP-nya Mentawai. Ya, kita ambokinya full. Okay. Jadi kalau Mentawai ini bodi lebih besar, lebih dari besar, yang Medan, Mas. Ya. Walaupun umurnya sama, tapi bedanya jauh, Mas. Bedanya jauh ya. Ini umurnya sama. Sebelah kiri dari video teman-teman, ini untuk yang Medan, sebelah ini yang kanan. Kanan yang Medan. Uh-huh. Yang kiri ini kalau yang menggambar jantung gitu, ya. Nah, kalau dari sebelah kanan dari video teman-teman, ini untuk yang Mentawai. Mentawai jadi secara budi memang beda banget ya. Banget, Mas. Nah, harganya kena berapa, Mas? 2.100, Mas. 2.100 untuk video ya. Mentawai speknya mandiri. Purbasah ya, Mas ya. Ya, purbasah. Oke, dan hari ini kurang lebih ada 4 ekor, Mas. 4 ekor untuk yang Mentawai. Oh, itu gede nih. Oke, kalau yang Beo tinggal 2 ekor. Yang Medan tinggal 2 ekor. Oke. Oh. Beo. 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 Assalamualaikum. Beo. 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 Wak wak. Baik teman-teman, real ya untuk Beo-nya. Jadi udah bisa ngomong. Salah satunya ini udah terpantau dari ngomong Beo sama Melikum. Dan berikutnya nih nanti ada suaranya juga nih, dari suara wakwa ya, Mas ya. Ada wakwanya juga. Nanti selengkapnya merapat saja. Nah, kita pakai flash teman-teman, tampilannya seperti ini. Burungnya juga jinak total teman-teman ya. Dilus-lus bangun ya, nurut. Oke, silakan teman-teman. Yang mau koleksi dari jenis burung beo hari ini pantauan untuk yang ngomong tersedia. Beo. Beo. Ini untuk harga beo ini kena berapa, Mas? 3.200, Mas. Baik, teman-teman, untuk beo yang sudah bisa ngomong, teman-teman. Full set ya, itu, Mas. Oh, full set. Full set tinggal bawa, Mas. Full set, teman-teman ya, tinggal bawa dari beo-nya yang spek sudah bisa ngomong. Baik teman-teman, buat pantauan dari jenis burung pleci juga tersedia di kiosnya Mas Yanto. Dan ini speknya burung sudah pada ngepur. Pur total, Mas. Nah, udah aman banget teman-teman ya. Yang mau rawat dari jenis burung plecinya. Dan ini untuk pleci mana, Mas?
itu yang mata putih Montanus. Kalau yang dada kuning itu Dakun Sulawesi, Mas. Oh, Dakun Sulawesi. Jadi kiriman dari Sulawesi gitu ya, Mas ya. Baik, kalau untuk harga dari Montanus ya, Mas, kena berapa? Montanus 50.000. Kalau untuk Dakun Sulawesinya? 35.000. Silakan teman-teman untuk jenis burung pleci, semuanya sudah pur total ya. Pakainya leopard kuning, Mas ya? Iya, leopard kuning. Dan bergeser, pantau burung masterannya, teman-teman, terpantau ada masteran dari kapas tembak. Ini stoknya aman ya, banyak pilihannya. Harga dari perekor berapa, Mas? 38, Mas. Bondol mulus? Khusus yang mulus itu. Oh, khusus yang mulus. Bondolnya nggak ada, Mas. Bondolnya nggak ada. Oke, teman-teman, untuk katemnya ya. Atau yang lagi cari dari jenis burung jenggot Medan, Mas. Jenggot Medan, Mas. Nah, ini tersedia nih yang kemarin tanya teman-teman ya, ada di Kios Mas Yanto, tinggal satu ekor ya, Mas ya. Cuma satu ekor, Mas. Harganya 18 aja. 18, 180.000. Silakan. Ini katem yang pur total nih, Mas. Dan kembali ke jenis burung katemnya teman-teman, dan ini untuk spek yang sudah pur total. Pur total, Mas. Jadi udah aman ya. Gold coin hijau. Gold coin hijau. Anteng burung ya, Mas ya? Anteng, perawatan lama, Mas. Berapa harganya? Beda dikit, Mas. 400.000. 400.000 teman-teman ya, dari katem yang sudah pur total. Hari ini juga tersedia lagi teman-teman untuk jenis burung tugu. Tugu, Mas. Pantauan mulus ya. Mulus. Ini yang kelamin jantan ya, Mas? Jantan, Mas. Itu tugu dari Sulawesi yang paruh hitam. Oke, teman-teman. Tugu yang dari Sulawesi paruh hitamnya. Ya. Kena berapa, Mas? 18, Mas. 1.800.000, teman-teman, untuk tugunya. Dan ada juga pantauan teman-teman dari burung masteran untuk pelatuk bawang. Jadi ini pelatuk bawang rawatan dari lolohan ya, Mas ya? Pastinya pur total, Mas. Sudah pur total. Harganya kena berapa, Mas? 500.000, Mas. 500.000, teman-teman. Gacor ya? Iya, gacor. Berlanjut teman-teman untuk burung kepodang. Nah, ini ada kepodang yang mana, Mas nih? Jawa, Mas. Jawa punya. Spek ya. Bahan atau rawatan nih? Rawatan pur total, Mas. Oh, udah pur total. Ya. Baik, kalau untuk harganya? 200.000. Cukup 200.000, teman-teman, dari kepodang Jawa yang sudah pur total. Dan untuk teman kicomania yang lagi cari jenis burung wambi, teman-teman, ada pantauan dari wambi HK yang kelamin betina. Speknya burung gacoran atau siapan, teman-teman. Pastinya sudah pur total ya. Untuk harganya kena berapa, Mas? Murah, Mas. 2 juta aja. 2 juta saja, teman-teman ya, untuk wambinya. Dan stoknya juga terbatas. Teman-teman, kita bergeser pantau jenis burung cucak ya. Dimulai dari cucak rowonya. Nah, ini untuk spek yang bagaimana, Mas? Gacoran, Mas. Gacoran. Kalau untuk harga kena berapa, Mas? Itu 7 juta full set. 7 juta full set, teman-teman, dari cucak rowo yang spek gacoran. Sangarnya masih oke, teman-teman ya. Silakan. Nah, untuk berikutnya ada juga dari cucak rowo, spek yang bagaimana, Mas? Itu remajaan, Mas. Yang remajanya. Ya. Baik, kalau yang remaja kena berapa, Mas? 5 juta full set, Mas. 5 juta full set. Kandang bagus, Mas. Sangarnya masih ganteng, teman-teman, ya. Dari produk Ebot Jaya. Oke, teman-teman, kita bergeser pantau untuk burung oseannya, ya. Nah, ini untuk jenis burung cucak hijau. Di Giosnya Mas Yanto juga selalu tersedia. Dimulai dari Joni, cucak hijau mini, trotol, kelamin jantan. Ya. Ada juga untuk pilihan yang nopeng kelamin jantannya. Bondol ada, mulus ada. Mulus teman-teman. Sebelah sini, Mas. Nah, mulusnya di sebelah sini. Ya. Oke, ini untuk pantauan yang mulusnya. Dari Joni mini, teman-teman ya. Harganya bagaimana, Mas? Kalau yang mulus 200.000, Mas. Baik, yang mulus 200.000 untuk yang bondol. Bondol 175. Silakan teman-teman ya. Judulnya jantan ya, Mas ya? Jantan, Mas. Mau trotol mau nopeng sama, teman-teman. Untuk cucak hijau mininya. Nih ada kurus dikit. Ada yang kurus dikit. Nah, baik. Kita unboxing teman-teman ya. Baik, kurus dikit nih teman-teman, masih tapi merah. Burung sehat ya? Sehat, Mas. Makan masih oke ya? Oke, makan bagus. Nah, makannya masih lahap juga. Baik, kena berapa nih, Mas? 125, Mas. 125, teman-teman, ya. Dari Jomini, kelamin jantannya. Ada satu ekor ya? Cuma satu ekor, Mas. Setelah kita pantau Joni, teman-teman, kita bergeser pantau cucak hijau. Ini masuknya yang medium, teman-teman, ya? Ya. Kalau kiosnya Mas Yanto ini medium, tapi bodinya silakan teman-teman, dipantau bareng-bareng ya. Mediumnya cucak hijau, tiganya Mas Yanto. Kita unboxing satu nih, Mas. Nanti kita unboxing satu, teman-teman. Ini trotolnya ada, pastolnya ada, nopengnya juga tersedia, teman-teman ya. Oke, ini untuk unboxingnya, Mas. Trotol nah, jahat nih. Trotolannya ya, teman-teman ya. Untuk yang body mediumnya kayak gini, teman-teman. Ah, medium gede ini, Mas. Mediumnya medium gede ya.
harganya mas, ini kan ada bondol ada mulus ya. Ya. Kenapa berapa nih mas? Kalau yang mulus ini 63 mas. 630 ya, yang bondolnya. Bondolnya 600. Baik teman-teman ya, judulnya jantan ya mas ya. Ya, trotol nopeng sama. Oke, trotol nopeng sama teman-teman ya. Dan kita bergeser teman-teman pantau untuk yang ori PH. PH mas. Ya. Jadi parunya benar-benar hitam teman-teman, seternya belum nampak ya. Dan ini ada trotolnya dikit mas, tahu ini mana real nih? Apa ini ya tuh ada oh, satu. Oh yang ini. Oh ini ya. Oh, oke teman-teman ya, ini ada item masuknya kategorinya di kiosnya Mas Yanto ini PH teman-teman ya. Padahal ada trotolnya. Ya. Ini kalau bicaranya bisa dibilang tropis teman-teman. Ya, cuman kalau ini belinya PH kita jual PH, oke. Kalau belinya tropis kita jualnya tropis. Baik teman-teman ya. Padahal kalau tropis juga harganya lumayan kalau mau nyari untung banyak ya Mas ya. Ya. Ini jual apa adanya teman-teman. Tidak kelihatan nih. Hitam banget ini Mas teman-teman, udah jelas ya. Ada satu ekor. Cuma satu ekor Mas. Cepet-cepetan teman-teman. Ya. Berapa harganya Mas? 400 saja. 400.000. Silakan teman-teman ya, dari cak hijau ori PH-nya. Dan pilihan teman-teman dari cak hijau untuk yang body build juga tersedia. Ini berada di atas, nanti kita pantau untuk lebih jelas atau lebih dekatnya. Kita langsung unboxing teman-teman ya. Ini untuk cak hijau big. Nah, ini kalau ada ekornya lebih sangar lagi teman-teman ya. Kita gini aja nih ya. Kalau big yang benar-benar big Mas, kalau di sini Mas. Baik teman-teman ya. Secara dari body aja udah beda banget ya. Nggak tahu ini botol kecap atau botol saus ini. Atau botol saus ya, silakan dipantau bareng-bareng teman-teman. Nah, ini ada yang trotolan, ada yang nopeng gitu ya Mas ya. Harganya berapa Mas kalau yang body pink? Biasa Mas 700.000. 700.000. Ya, mau bondol mau mulus sama. Oh, harganya sama. Sama. Silakan teman-teman ya, dari cak hijau body pink. Jadi stok komplit ya Mas ya? Komplit Mas, mau yang paling kecil sama paling gede juga ada ini. Oke. Baik teman-teman, kita sudah pantau buat spek yang gacoran. Nah ini sebelah kiri teman-teman, ini kayaknya dominan lasbet ya Mas ya? Ya. Dari tadi ngiklik mulu nih. Kalau yang ini dominannya apa Mas? Jenggot Mas, sama kapas tembakan. Oh jenggot kak teman. Baik teman-teman ya, silahkan nih. Untuk cek hijau gacoran hari ini juga tersedia. Nah, ini langsung on teman-teman, kita coba track ya. Volume jangan takut. Volume jangan takut. Nah ini mic-nya atau lagi dipakai sama admin sama kalau, ini ya. Kalau kaca cuma 5 cm retak kalau dibunuh. Oke begitu. Harganya bagaimana nih Mas nih? Itu 13,5 Mas. Yang lakutan? Sama, bebas pilih. Oh bebas pilih ya. Baik teman-teman ya, spek yang gacoran dari cak hijaunya. Ada 2 ekor Mas? Cuma 2 ekor. Cuma 2 ekor. Kalau sakit Pak, nggak bakal nunggu ekornya. Nah ini teman-teman, jadi seperti ini ya. Untuk informasinya nih, Jominya sold out sama bapaknya ya. Ya yang minus tadi. Yang minus tadi teman-teman. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman nanti ya, ketika kadang, merapat kok burung baru diposting sold out. Ada gitu. Oke, ternyata di belakang ini ada belakang teman-teman layar, kita teman-teman ya. Dan cocok langsung dibungkus. Ada juga teman-teman untuk gacorannya lagi dari cucak hijaunya ya. Tapi ini harga lebih terjangkau ya Mas? Ya. Berapa Mas harganya Mas? Separuh harga Mas. Separuh harga? Berapa nih? 6,5. 650.000. Tapi ada kekurangannya Mas. Ada kekurangannya apa nih Mas? Kakinya ini yang sebelah kiri itu bekas kejepit Mas. Kejepit apa Mas? Kejepit yang barang dijepit Mas. Oh kejepit, ya. Baik teman-teman ya. Tapi udah mulai napak ya, kemarin ngangkat terus nih. Kemarin ngangkat terus, ya. Sekarang udah napak ya. Udah napak Mas. Nanti ada satu ekor, cepet-cepetan teman-teman ya. Kalau barang begini. Apalagi kalau udah normal, ini harganya kembali ke normalnya ya. Ke normal Mas, kayak seperti itu, 13,5. Oke, baik teman-teman. Cepat-cepat dia yang dapat ya.